Halo sahabat tani, salam jaga tani. Kembali lagi bersama gua Bob Taski dan sekarang gua ada di Mall at Alam Sutra. Gua di sini mau nyari tukul. Datengin tukul. Maksudnya arwananya doang, tukulnya mah di rumah. Sekarang ada pameran Arwana Club Indonesia di mana ada berbagai macam arwana, semuanya ada di sini. Mau tahu kelanjutannya, keseruannya dan pengetahuan apa aja? Bisa masuk ke dalam. Yuk, ikuti terus, lanjut. Oke, sahabat tani, kita harus patuhi protokol kesehatan. Halo Mbak, ya. Saya mau minta ini boleh nggak? Iya, mau. Ih, dipencetin bebat loh mbaknya loh. Ayo. Mbaknya juga lagi nih, boleh itu. Tos aja. Indunya tempelin juga. Nah. Emang dihitung dua? Ih, nggak boleh satu-satu. Kalau boleh dua, kenapa harus satu? Oke, makasih mbaknya. Lihat dulu, normal itu. Oke, sahabat, saya normal. Silakan masuk. Oke, terima kasih ya, Bang. Oke. Nah, sahabat tani, gua sedikit ngelihat ada agak yang aneh nih. Enggak tahu aneh, enggak tahu unik. Pesertanya ada yang pakai batik kayak lekpen umroh. Kita samperin aja ya. Oke, ayo. Bang. Lagi nunggu umroh ya? Pakai batik. Habis pulang kondangan saya. Mampir ke sini. Ah, sahabat tani, ini yang bisa bilang unik nih. Yang lain peserta pakai kaos biasa nih. Kaos biasa, ada yang kemeja. Ini pakai batik sendiri nih. Kayak lagi ingin umrah nih dia nih. Oke, namanya Bang siapa? Fajar Permana. Abang Fajar Permana, anaknya tiga. Istrinya berapa? Dua, tiga. Ya, saya masih tahu aja, Bang. Oke. Ini katanya Mas Fajar ini juara kategori yang Young Champion yang tadi dijelasin oleh Kohans. Iya. Coba gimana, Bang Fajar? Gimana dia bisa juara nih? Alhamdulillahnya memang ini prestasi kedua. Kedua nih? Sebelumnya pertama, nah, di Asia Red Pacific Place 3 minggu yang lalu di Senayan. Dia juara satu. Hokinya. Alhamdulillah. 3 kali setahun. Alhamdulillah masih bisa bertahan dia. Terus gimana tuh? Nama, sekarang nih? Nama ikannya ini saya kasih nama Pelor. Dari burung saya namanya Pelor Sakti. Ini main burung juga nih. Ini ya, bocah hewan basic, ini. Basicnya kicau mania. Kicau mania? Iya, basicnya kicau mania. Ini kalau dari ikan ini nih, ya. Siapa si Pelor namanya? Iya, Pelor. Si Pelor tuh cara merawatnya gimana supaya bisa bagus begini nih? Memang penilaian awal dia anatominya overall bagus. Uh-huh. Gaya renangnya dia. Dari gaya renangnya itu? Ya, lebih elegan, lebih gemulai. Terus dari ujung mulut sampai ekor, overall dia proporsional. Dan warnanya dia di penilaian juri ya, bukan saya. Uh-huh. Memang di atas rata-rata. Di kelasnya dia ya, di M. Benar. Makanya dia bisa dikasih kategori Young Champion, overall 100% oke. Okay. Kalau dulu pertama kali beli harganya berapa? Dulu? Ya. Mau jujur apa bohong? Jujur lah. Dan sahabat tadi tahu semua nih. Yeah. Kayak dia pengen terjun ke hobi ke ikan arwana, tahu dia enak. Oh. Coba berapa harganya dulu? Ini saya beli di 70 juta. Di 70 juta masih ukuran small atau udah begini? Segini tapi putih kuning. Oh, belum gemulai warnanya? Belum. Proses lagi, tanning. Kalau sekarang jual berapa kira-kira ini? Ini kemarin jujur ya? Ya, tawaran ini sudah 170 juta. Ini saya ada capek di badan ini. Kurangnya berapa tuh berarti? Udah nih. Ini kata beda. Gitu. Nah, kalau tadi yang saya tahu nih, pakannya si ikan arwana itu ada udang. Iya, benar. Kalau ini ya pakai udang juga? Ya, fokus ke udang aja. Kalau makannya tuh berapa menit sekali? Oh, biasanya sih kita pagi, siang, sore menjelang malam. Berarti kayak manusia nih ya? Ya, tapi basicnya berbeda-beda. Kita butuhnya apa dulu? Kalau memang kita butuh warnanya stabil, pasti fokusnya ke udang. Berarti masih ada pakan yang lainnya juga? Iya, kalau misalkan memang badannya dia perlu penggemukan, huh? Kita kasihnya kodok. Kodok? Kodok. Tapi nggak ngaruh buat kesehatan atau gitu? Nggak, dia fokus ke penebalan badan kalau kodok. Oh gitu. Terus kalau misalkan memang mau kontras lagi warnanya, kelabang. Hmm. Kelabang? Kelabang. Oh, ini predator sih ya? Iya. Makan ya? Coba tangan bisa makan ini. Enggak kok, dia santai kok. Kalau perawatan kolam nih, kadar airnya gimana yang bagus? Kalau sebenarnya ya, mau bagus itu tiap hari ganti air. Tiap hari ganti air? Cuma persentasenya 30%.
30%. Ini kan 100% nih. Ya. Kita ganti 30%. Dikurangi 30% ya. Dikurangin. Berarti 70%. Ya, sisanya. Oh, jadi gitu. Ketika ntar dia dapat air baru, ikan ini enggak drop, enggak stres. Oh, gitu. Karena kalau dia drop stres, warnanya pasti turun. Berarti beda sama cupang lah ya, jauh ya. Jauh banget berarti sama cupang nih. Kalau dari pribadi nih, sebelum main ini main apa nih? Hewan apa? Burung saya. Main burung mulu, Pak. Mana kagak hitam-hitam? Oh, kicau mah kagak hitam-hitaman ya? Hitam dong, jemur di luar kita teriak-teriak. Oh, gantang pagi ambil ngopi enggak bisa. Pas gantang lomba. Oh, begitu. Heeh. Itu emang panas-panasan. Panas di lapangan terbuka kan. Cuman di burungnya pakai tenda. Oh, gitu. Kalau nih ikan nih udah berapa kontes nih? Apa tuh? Ikan ini nih, siapa namanya? Pelor. Pelor. Dia dua kali kontes, dua kali menang. Udah sih dibagi apa? Hilang. Udah dua kali menang enggak bagi-bagi. Set deh, udah ada ngantongin 1M. Apa tuh? Hadiahnya. Oh gini, maaf kalau di ikan persentasenya beda sama burung. Oh beda? Beda. Gimana dia kalau dia gimana? Dia lebih prestis ke harga ikan. Maksudnya? Ya pokoknya kalau ikan menang pasti harganya melambung tinggi. Oh berarti maksudnya ini mah berbeda sama burung. Enggak maksudnya ya, maksudnya semakin dia juara terus harga makin tinggi. Makin tinggi terus. Gitu, berarti kalau kontes biasanya dapatnya berapa? Ya nggak seberapa lah kalau hadiah ikan. Dapat apaan sama. Beda sama burung. Beda sama burung. Kalau dari tubuh nih, uh-uh. Ukuran panjang, gemuk, lebar, ngaruh nggak buat penilaian? Ngaruh. Dia nggak boleh kekurusan, nggak boleh juga kegemukan. Berarti gua kalau kontes kalah, gua pulang dah, Jadi kalau om ini ikut kontes masuknya kelas unik. Bukan kelas berat nggak? Bukan. Karena nggak ditimbang ikan, kelas unik. Buset, oke, kok albino saya. Jadi kalau kelihatan dari yang, maksudnya tamu-tamu yang lain, ini overall udah unik. Rambut nggak ada yang punya sendiri, badan. Ini pasti juara nih kalau masuk kelas unik. Udah sini, udah mari. kalau cara nih, nah. Misalnya hamin 2 atau hamin berapakah buat di apa kontesin. Ngerawat kontesnya itu gimana ngerawatnya? Biasanya jangan gini. Cakep banget gitu. Dari ukuran dulu. Dari ukuran. Kalau ukuran M ini ya. Biasanya saya puasa seminggu. Puasa? Harus puasa. Wajib. Ikannya apa abangnya? Orang ini ikannya. Kalau orangnya insya Allah Senin Kemis harus. Tapi bentar lagi kan puasa nih. Ini nah. Abang puasa agak. Dan nikahnya suruh puasa. Kebetulan nanti hari Minggu. Oh, sunahnya iya. Senin Kemis. Oh iya benar. Jadi besok. Besok puasa. Iya. Cakep ini udah. Nah kalau harapannya nih adanya pameran ikan arwana itu untuk abang sendiri dan untuk masyarakat luar apa? Oh gini, kebetulan arwana super red ini asli Kalimantan. Kalimantan, benar? Iya, jadi kita benar-benar harus melestarikannya, memperkenalkan sama banyak halayak luas, bahkan ke mancanegara. Ini loh ikan asli Indonesia, super red, bukan ikan asli luar negeri. Jadi yang tadinya nggak kenal sama arwana super red mungkin bahkan banyak yang mengira ikan ini ikan Cina karena logonya dia tuh berbau-bau ketulisan gaya merah, ya, merah juga ya. Gitu loh, makanya dengan adanya pameran terus lomba arwana ini banyak orang yang tadinya nggak tahu jadi baru tahu, oh ini asli Indonesia mas, memang ini asli, makanya kita bangga dengan ini. Baru belum lama dijadiin maskot Indonesia ikan ini, ikan arwana nih. Iya. Berarti bagus dong nih ikan nih. Iya. Dan disini cepet dah. Sahabat tadi biar cepet banget nanti saya beli kodok biar yang bergemuk nih kayak begini nih. Ini kebanyakan kodok kan? Kebanyakan kodok. Gitu. Nah tadi saya dengar orang katanya main burung. Iya. Ini ikan siapa yang ngerawat kalau main burung? Saya juga. Bagaimana emang punya anak berapa biji emang anak agak dirawat? Jadi kan ada jam-jamnya. Gimana? Kalau burung tuh pagi mandi, terus jemur, kasih pakan. Kalau ikan saya cuman gantinya siang, ganti air, sore kasih makan, udah. Ini jadi jamnya nggak barengan. Buat anak, buat ini bagaimana itu? Ada lah, pasti. Nah, kelebihannya ikan ini, kita tuh satu bulan nggak makan ikan ini masih hidup. Sebulan nggak makan? Nggak makan masih hidup. Arwana super red itu karena basicnya predator, cepat apa bisa nahan lapar, dia bisa. Ini berarti dia udah 1 minggu 2 hari nggak makan. Masih puasa dia nih. Masih puasa. Ntar sampai rumah kan dipackingin nanti malam. Sampai rumah 2 hari lagi puasa lagi.
biar dia stabil dulu di rumah, ada akuarium, baru makan. Baru makan. Ya udah oke, okay. Bang Fajar, terima kasih atas pengetahuan. Ya, sama-sama. Si Pelor. Sama-sama. Amin. Supaya ini ikan tetap cakep, amin. Bang Fajar yang rawat juga tetap sehat. Amin. Bininya tetap senang-senang aja biar kata ikan mula sama burung dirawat. Amin, amin. Tapi anak umur berapa anak? Anak yang satu kelas 4 SD, yang satu TK. Ya, keren, udah ada yang perawan nih buat kita gitu, perempuan. Kan saya masih muda. Set. Ada 38. Oh, enggak lah. Berapa? Muda saya. Duda apa muda? Muda. Muda. Astagfirullahaladzim. Duda. Itu berapa? Ada anak istri saya. 32. Iya, 32. 32 muda bener nih. Iya. Yang tua banyak tuh. Oke, Bang Fajar, terima kasih atas sama-sama informasinya. Mudah-mudahan sukses. Ikan nih sama burung tetap aman. Amin, aman. Sukses. Tapi kalau ada apa-apa kontak saya. Siap dong. Siap. Kalau apa-apa ngomong. Weh, Bob nih ada nih jatah buat lo gitu. Oh, siap. Tenang. Oke, okay. Saya di Kemayoran ntar. Kemayoran? Saya kemari deket Tangerang. Rumah saya sih Tangsel, Ciputat. Tangsel. Tapi tiap hari di Kemayoran. Jauh. Karena ikannya di sana. Burung. Burung ada di sini, ada di sono. Ya udah, sini aja lah. Oke, okay, Bang Fajar, thank you ya. Oke, sahabat tani, akhirnya gua sudah lelah muter kanan kiri mencari informasi tentang ikan arwana, dari mulai harga, jenis, kategori dan segala macamnya. Pokoknya pengetahuan yang gua tentang arwana itu sekarang udah lengkap. Jadi sahabat tani, kalau ada yang mau hobi untuk ikan arwana, bisa lihat video ini nih. Makanya terus ikuti nih caranya dengan like, komen dan subscribe. Begitu sahabat tani. Oke, hari ini sekarang jam ini gua udah lapar. Gua mau makan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye sahabat tani.